Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dengan video ini kita bisa menyambung silaturahim, belajar doa, zikir, dan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, dan doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, maupun doa-doa yang diajarkan secara turun-temurun, terus-menerus, dan tersambung sanadnya hingga kepada kita saat ini. Kali ini kita belajar sebuah amalan dahsyat hari Jumat pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Di tahun ini, bulan Ramadan sangatlah istimewa karena memiliki 5 hari Jumat di bulan Ramadan yang hanya terjadi 10 tahun sekali. Jadi bulan Ramadan kali ini sangat istimewa. Bagi Anda yang tidak kebagian kesempatan mengamalkan di Jumat pertama, jangan berkecil hati, karena masih ada 4 hari Jumat lagi yang memiliki keutamaan yang hampir sama, yang akan saya bagikan satu persatu. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan di Jumat kedua di bulan Ramadan. Amalan ini sangat luar biasa, sangat disayangkan dan sangat rugi jika kita tidak mengamalkannya, karena amalan ini rezeki dalam satu tahun penuh akan bisa tercukupi. Karena dengan mengamalkan amalan ini, insya Allah selama satu tahun penuh kita tidak akan pernah kekurangan dan tidak akan pernah kehabisan rezeki. Rezeki merupakan segala anugerah Allah kepada manusia, baik berupa kesehatan, kesempatan, kecerdasan, tidak hanya urusan keuangan saja. Banyak orang yang diberikan kemudahan dalam urusan keuangan, tapi merasakan kesusahan urusan yang lain, misalnya keluarganya sakit-sakitan dan lain sebagainya. Dengan mengamalkan amalan ini di Jumat kedua, insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah sudah menghendakinya. Adapun amalannya, dengan cara berzikir melapaskan asma Allah Al-Latif atau Ya Latif sebanyak 1111 kali, bisa diamalkan pada malam Jumatnya atau pada hari Jumatnya. Setelah membaca amalan di atas, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilimpahi rizki yang cukup serta diberi kemudahan-kemudahan dalam mencari dan mendapatkan rizki yang halal serta barokah. Demikian amalan yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share atau sebarluaskan dengan harapan membawa manfaat dan keberkahan bagi kaum muslimin yang mengamalkannya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.